rahasia-rahasia kehendak Allah, rahasia-rahasia ketentuan Allah, rahasia-rahasia ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia-rahasia ciptaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan oleh Allah di langit dan di bumi ini dan tidak ditampakkan kecuali kepada mereka hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu hamba-hamba yang dipilih Allah? Hamba-hamba yang dipilih Allah ini yang kelompok kedua tadi yang saya sebutkan, yaitu yang meluangkan hidupnya untuk nasihat dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wa ma fazu bi hadhihi al-manaqib, mereka orang-orang pilihan Allah itu tidak mencapai kesuksesan dengan kedudukan ini, dengan kedudukan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak mencapai kedudukan ini, atau manaqib itu tidak mencapai sejarah hidup yang indah ini. Wala wasalu ila hadhihi al-maratib, dan mereka tidak mencapai tingkatan yang tinggi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali bihusni ittifaqihi, caranya untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mencapai tingkatan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah SWT, tidak ada cara lain kecuali dengan memperbaiki cara dia dalam mengikuti dan mencontoh imamnya para imam. Di imamil a'immah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia manapun yang bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memperbaiki cara dia dalam mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Mereka yang semakin memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam hidupnya, itu berarti ciri-ciri dia ini akan dibukakan jalan bagi dirinya oleh Allah menuju kepada kedudukan dan tingkatan yang ini. Akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi rahasia-rahasia Allah yang tidak diberikan Allah kepada sembarang hamba-Nya. Semakin kita mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW, semakin perhatian Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan ke kita. Semakin kita menjauhi jalan hidup Rasulullah, menjauhi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, semakin kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah Subhanahu wa taala melupakan kita karena kita melupakan Allah melalui nabinya Muhammad SAW. Itu sebabnya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian menginginkan cinta Allah, maksudnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Maksudnya Allah mencintai kalian, Allah akan meningkatkan kualitas kalian, meninggikan kedudukan kalian, meninggikan, memuliakan kalian, membukakan rahasia kepada kalian, hal-hal yang tidak dibukakan kepada sebagian besar hamba-Nya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Caranya hanya satu, ittiba, kamal husnul ittiba,
wa kamali ittiba li'imami al-a'immati alladhi arsalahullah ta'ala lil 'alamina rahmatan. Memperbaiki cara kita mengikuti dan mencontoh imamnya para imam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam semesta ini rahmatan, sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya Abdillah, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habibihi, dialah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalilihi, dialah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Sayyidina Muhammad. Dialah tuntunan kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama fi kulli hinin wa awan. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, juga melimpahkan salam di setiap waktu dan di setiap detik. Salatan wa salaman, salawat dan salam dari ini yang selalu bersama di dawam itu ilah ajar sepanjang kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salawat dan salamnya abadi. Nah, ini mukadimah dari kitab ini. Jadi mukadimahnya seperti yang saya sebutkan, ada kata bismillah, ada alhamdulillah, ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa paragraf berikutnya? Rasulullah itu disebut rahmatan lil alamin, dia juga disebut Abdullah, Rasulullah, Habibullah, Khalilullah. Tapi yang paling dicintai oleh Allah dari semua julukan itu, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abdullah. Julukan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara semua julukan tadi adalah Abdullah, hamba Allah, hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu julukan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga Al-Qur'an Nabi Muhammad juga disebut abdu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya. Kemudian di surat Jin, di surat Jin, walamma qama 'abdullahi. Nah, ketika Abdullah hamba Allah itu berdiri, Allah menceritakan maknanya waktu Nabi sholat di masjid itu di belakangnya banyak jin yang berjubel-jubel menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Abdullah. Kenapa kalau dipanggil Abdullah? Karena Nabi paling suka dipanggil oleh Allah dengan julukan Abdullah. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abdullah hamba Allah itu tingkatan tertinggi sisi Allah. Tingkatan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya yang dipanggil Abdullah, yang diakui status kehambaannya, hanya mereka orang-orang yang nafsunya sudah tunduk. Kalau nafsunya belum tunduk, dia bisa jadi hamba, hambanya televisi, dia bisa jadi hambanya uang, dia bisa jadi hambanya pangkat, dia bisa jadi hamba partai, dia bisa jadi hamba jin, hamba jin sudah beli mesin dipermudah oleh jin. Nah, dia bisa jadi hamba media sosial dipermudah oleh notifikasi media sosial. Sudah mau tidur dengan suara notifikasi bisa bangun lagi, dipermudah lagi. Berbuka oleh media sosial, ya. Dia bisa jadi hamba ujian manusia, diperbuka oleh ujian-ujian manusia.
dia juga bisa jadi hamba rasulnya sendiri, hamba sahabatnya, karena dia tidak bisa menundukkan syahwat. Dia bisa jadi hamba egonya, diperbudak oleh egonya yang penting saya, pokoknya mau dia yang paling cepat, dia yang paling banyak dapatnya, dia yang paling didahulukan, dia ini jadi budak egonya. Dia orang akan disebut hamba Allah kalau nafsunya semua sudah tunduk, dia hanya menyembah, taat, mengedepankan, menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Nanti dia dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu-nafsu yang sudah tunduk, mutmainnah, irji'i ila rabbika, kamu boleh kembali kepada Tuhan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbika radiyatan mardhiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Kalau nafsunya belum mutmainnah dengan panggilan azan, Allah memanggil dia, dia tidak ridho. Dalamnya sama apa-apa. Dipanggil oleh Allah, dalamnya sama apa-apa. Dipanggil oleh Allah, memanggil kajian, dalamnya juga apa-apa. Belum ridho. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baca Al-Quran, bacanya sama apa-apa. Tapi kalau dipanggil oleh nafsunya, mana sih? Oleh. Kalau dipanggil oleh Allah karena dia belum ridho, belum jadi hambanya. Dipanggil oleh Allah, ciri-cirinya nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan, ridho dia, mardhiyah, baru dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru setelah itu dia mencapai kedudukan tinggi. Fadkhuli fi ibadati, masuk kamu ke dalam kelompok hamba. Jadi Abdullah, ya. Setelah masuk ke dalam kelompok Abdullah, baru Allah membukakan surga rahasia yang tidak ditampakkan oleh Allah kepada sebagian besar manusia. Buat kuli dan nabi, masuklah kamu ke dalam surga beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah jadi hamba Allah, diridhai Allah, dia ridha, diridhai Allah, dia sudah ada di surga sebelum masuk surga yang ketiga. Hadir majlis seperti majlis ini kan, apa yang Rasulullah bilang? Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kamu kalau jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Jangan kamu lewati, singgah. Mana taman surga? Kata di dunia ada taman surga. Wa waliyatul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga yang kamu maksud ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, hilatul fikir, kelompok-kelompok orang yang sedang berpikir, mengingat Allah, mengingat Rasul, mengingat hari akhirat. Itu kata Nabi, taman surga. Sakit ya kalau hadir di majlis itu. Kalau saya majlis karena kan belum terbuka. Kalau kamu dibuka oleh Allah SWT, apa yang kita dapatkan di majlis ini, saya kita walaupun tidak bisa jalan, misalnya merangkak, kita akan merangkak dari rumah hadir di majlis. Karena di sini ada sesuatu yang sangat indah sekali yang tidak kita dapat. Nah, inilah halal matur zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nafsu kita nafsu yang mutmainnah, menjadikan kita ridho dan diridhoi oleh Allah, dimasukkan kita ke dalam status hambanya, dan dibukakan bagi kita rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita terus istiqomah dan mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Lanjutnya, apa fardu? Jadi kalau kita bahas satu persatu, nanti tidak masuk-masuk kitabnya. Apa fardu? Apa fardu? Itu artinya, dan sesudah itu. Apa fardu itu pindah dari perbimbang menuju kepada topik pembahasan.
Dalam riwayat disebutkan orang yang pertama kali diberi pelajaran oleh Allah ilmu amal ba'du. Orang yang pertama kali diberi ilmu oleh Allah amal ba'du ini dalam riwayat katanya Nabi Daud. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa'allamnahu faslal khitab. Kami Allah mengajarkan kepadanya faslal khitab, pemisah seruan. Jadi orang kalau mau menyeru itu ada pertimbangannya, kemudian baru masuk pada topik pembahasan. Nah, ini adab ini. Orang itu adabnya kalau mau berbicara itu jangan langsung kepada titik. Duduk dulu, tanya dulu kabarnya bagaimana, sehat semua, minum teh sebentar atau minum air, lalu kemudian masuk pada pokok pembahasan. Jangan orang baru dapat titik dulu. Jadi kita nanti mau orang baru jalan masih mos-mosan nafasnya, silakan duduk, silakan dipersilakan duduk dulu, kemudian diajak bicara sebentar untuk menghilangkan, menetralkan nafasnya, menetralkan jiwanya, kemudian baru masuk kepada topik pembahasan. Ada kalau ada orang baru datang kita di rumah ada kabar gak enak, jangan diberitahu langsung. Biar duduk, biar tenang semuanya, lalu kemudian diberi kabar apa-apa. Begitu juga istri kepada suami, seperti itu. Pernah suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW pergi bersama Nabi Muhammad SAW. Dia punya anak laki-laki dua. Anaknya ini ibunya, istri dia sibuk membereskan urusan rumah tangga, anaknya laki-laki dua karena punya semangat jihad, mainannya mainan pisau. Mainan pisau, ngambil pisau betulan, ibunya tidak memperhatikan karena sedang mengurusi rumah kan, akhirnya satu sama lain saling menusuk, mati berdua, matinya anaknya. Kebingungan ibunya gimana? Suaminya sudah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digendong anaknya ini diletakkan di tempat tidur masing-masing oleh ibunya, kemudian ditutup. Mati anaknya. Tidak lama setelah itu datang Rasulullah bersama suaminya. Nah ini si istri ini jiwanya kuat. Ya. Kalau zaman sekarang sudah telepon, ah anak kamu mati, selesai jatuh tangan. Suaminya ya. Sedang ada acara di mana? Anaknya mati dengan kamu. Jangan dulu enggak ada telepon ini. Datang pintu rumah juga. Kalau zaman sekarang buka anak kamu mati langsung. Itu enggak ada. Ini anak mati loh ya. Bukan listrik mati. Bukan ada konslet. Bukan ada apa-apa. Anaknya dua mati. Ketika itu suaminya dengan Rasulullah datang ke rumah. Buka pintu rumah, istri tadi menyambut dengan senyum. Dipersilakan duduk, suaminya dipersilakan duduk. Rasulullah SAW dia membuatkan jamuan untuk suaminya dan untuk Rasulullah SAW. Suaminya ini tidak tahu kalau terjadi sesuatu di rumahnya. Dihidangkan untuk Rasulullah dan suaminya. Nabi Muhammad SAW tahu, walaupun tidak diberitahu, Nabi Muhammad tahu. Dan nanti diberitahu oleh Allah SWT. Waktu duduk, kemudian istri Rasulullah tanya kepada sahabat, kamu punya anak laki dua? Iya, ya Rasulullah, anak saya laki-laki dua. Saya ingin bertemu dengan dua anak laki-laki, panggil. Itu namanya juga mati. Sahabat tadi kata anaknya mati, dia meneriaki istrinya, wahai istriku, panggil anak kita dua-dua, Rasulullah SAW mau bertemu dengan ini. Nah, kebingungan ya. Anaknya sudah mati ya. Dia kebingungan, akhirnya dia bilang, pak atau suamiku, anak kamu dua-duanya sedang tidur,
suaminya bilang, ya Rasulullah, anak saya dua-dua tidur. Kata Rasulullah, bangunkan dua-duanya, saya mau jumpa. Nah, sudah ada jalan keluar nih, Rasulullah bilang, bangunkan, saya mau ketemu dengan dua anak kamu. Kata suaminya, bangunkan mereka berdua, ini Rasulullah yang mau jumpa, bangunkan. Nanti bisa tidur di air laut, bangunkan. Bingung sih. Bagaimana saya? Kalau kan panggil namanya, panggil. Sama Rasulullah bilang, panggil nama mereka berdua. Siapa nama? Ayo. Dipanggil oleh sahabat tadi. Ya Fulan, ya Fulan, ya baik kayak apa? Dua-dua itu. Allah. Anaknya ini dua-dua, hidup panggil si istrinya tadi. Oh, dia lihat anaknya ini berdua, hidup menghampiri bapaknya, itu bapaknya nggak tahu ada kejadian tadi mati berduanya ya. Itu dia adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu berkahnya seorang istri berakhlak kepada suaminya dan berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menghilangkan bencana yang baru menimpa di rumah itu. Bangkit hidup seperti tidak pernah mati. Lalu setelah Rasulullah pulang, istrinya tadi tadi mati ya. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Fayaqulu al-'abdul qadir al-mu'tarif bil-usul wat-tafsir ar-radi 'afwa rabbih al-qadir. Setelah berkata, sedang berkata seorang hamba yang fakir. Maksudnya sampai mulai sendiri ini mengatakan dirinya ini fakir. Seorang hamba yang fakir. Al-mu'tarif bil-usul wat-tafsir, yang mengakui kekurangan dan kelalaian di dalam dirinya. Ar-raji afwa rabbihil qadir, yang selalu mengharap maaf Tuhannya yang maha kuasa. Ini ulama zaman dulu ya. Ulama zaman dulu ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bilang saya ini fakir, enggak ada apa-apa. Saya ini banyak kelalaian, banyak kekurangan. Saya selalu mengharap maaf Tuhan alam semesta yang maha kuasa. Dia sebut Al-Qadir. Kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa menulis ini. Hah? Ini ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman sekarang, saya gini. Saya sudah menguasai Al-Qur'an. Hadis sudah saya makan semuanya. Kuasai saya kuasai. Ada baru satu baru kita tiba. Semua orang sudah salah semua. Jadi betul dia tahu. Saya itu paling kenal sunnah, paling kenal Nabi Muhammad. Ayo ikut saya. Kamu tenang kalau dekat saya nanti di surga saya yang masuk ke dalam surga. Sudah tidak ada surga. Tahu dari mana dia masuk surga? Siapa yang bisa jamin orang masuk surga? Madzallah dia sholawat indahu illa bi'idhni. Siapa yang bisa membeli syafaat di sisi Allah nanti? Yang membeli pertolongan di akhirat tidak ada yang bisa kecuali diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad saja mengatakan kepada Fatimah putrinya, ya Mali, ya Fatimah, ya Fatimah, beramalah kamu, aku nanti tidak bisa berbuat apa-apa di hari kebangkitan. Kata Rasulullah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mentang-mentang kamu anak Muhammad SAW, terus kamu bersandar kepada kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa menolong hanya jika diizinkan oleh Allah. Ini ada orang beramal juga banyak hal lainnya daripada inaknya, tapi menyombongkan dirinya sama Allah. Ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit sombong dan penyakit bangga diri. Tapi boleh juga sebetulnya kalau menulis buku kita menjelaskan kemampuan kita, utamanya begini. Saya ingin menulis buku tentang fikih. Saya jelaskan di buku 5
saya telah mempelajari ilmu fikih ini, menghabiskan kitab ini, saya berguru dengan guru fulan, atau saya belajar di tempat A, di pondok A, di pondok B. Oleh karena itu, saya diberi kemampuan oleh Allah untuk menulis kitab fikih. Boleh, jika tujuannya supaya orang mempercayai kemampuan dia. Kalau dia bilang pada saya bodoh belajar ilmu fikih, saya dulu malas kalau belajar, dan orang mau baca dia, ya. Nah ini kok bodoh kok menulis ilmu fikih ya? Atau nulis ilmu, nulis buku matematika dia, menulis di biografi dia, saya dulu lulusan matematika, namanya ITB atau UNS atau UI atau di tempat-tempat yang pertama, sehingga orang ketika membeli itu membaca background dia menjadi yakin, oh ya betul dia menguasai, asal dia tidak punya niat menyombongkan diri. Nah kemudian dia mengatakan, menyebut namanya Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Alawi Al-Husayni. Dia adalah Asy-Syarif. Asy-Syarif itu julukan untuk keturunan Sayyidina Husain. Yang laki-laki disebut Syarif, yang perempuan Syarifah. Kalau keturunan Sayyidina Hasan, yang laki-laki Sayyid, yang perempuan Sayyidah. Nah, sini terus kemudian ada bilang Siti. Siti itu dari kata Siti. Siti, bahasa Arab. Ya. Siti, dari Siti. Siti Fatimah. Siti Aisyah. Tapi maksudnya Sayyidah. Sayyidah Fatimah. Sayyidah. Jadi Siti. Nah. Asy-Syarif. Abdullah, nama dia adalah Abdullah. Alwi itu nama ayahnya. Kebiasaan orang Arab itu kalau menyebut nama dirinya tidak selesai di nama dirinya, pasti menyebut nama orang tuanya. Setelah itu menyebut nama marganya. Nama marganya itu kebiasaan orang Arab. Ya. Jadi kalau di mana-mana orang Arab menyebut namanya, ya pasti harus dua nama atau tiga nama. Makanya kalau buat paspor pergi haji saja harus jadi tiga nama kan? Atau pergi umroh jadi tiga nama. Kalau kita satu nama, kita jual itu. Dan kita tahu itu siapa nih? Muncul dari mana kamu? Munculnya dari mana? Kan pasti dari bapak. Jadi menunjukkan orang itu harus kenal asal usulnya. Harus tahu asal usulnya. Orang kalau putus dari asal usulnya, nanti dia seperti kambing yang keluar dari barisan. Sudah diterkam oleh negara. Apalagi kalau asal usulnya orang yang soleh, jangan sampai putus, jangan sampai putus. Ya. Nah, Abdullah bin Alwi, marga dia adalah Al-Haddad, marganya Al-Haddad. Pak Alwi, dia keturunan Alwi. Alwi ini putranya Sayyidina Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad Najib ibn Ali al-Hudaydi ibn Jafar al-Sadiq ibn Ali Zainal Abidin ibn Muhammad al-Baqir ibn Hussein ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimah al-Zahra binti Nabi Muhammad Alwi. Jadi Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir dijuluki al-Muhajir. Dia hijrah dari Irak menuju ke kota Hadramaut. Ahmad al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Ubaidillah punya anak juga Basri Jadid Alwi. Basri sama Jadid itu keturunannya habis. Yang tersisa tinggal Alwi. Alwi punya anak sampai nanti ada yang anaknya namanya Muhammad Sahib Darbar. Muhammad Sahib Darbar itu sampai sekarang sudah ada di rumah.
Muhammad saya terbang punya anak Ali dengan Alwi. Alwi ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdul Malik. Abdul Malik hijrah ke India. Abdul Malik punya anak lagi diberi nama Abdullah, kemudian dijuluki Abul Nakhar. Abul Nakhar ini yang kemudian menurunkan Wali Songo yang berangkat menuju ke Indonesia. Wali Songo. Jadi 9 wali yang ada di Indonesia ini rata-rata keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ba'alawi, sama dengan Ba'alawi, ya. Keturunan dari Alwi Ibn Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi nasab mereka ini, Abdullah ini dengan nasabnya Wali Songo ini kalau di tarik ke atas ketemu nanti, ketemu di Alwi, ya. Ketemu di sini. Nah, Ba'alawi Al-Husayn ini keturunan Sayyidina Husayn, bukan keturunannya Sayyidina Hasan. Keturunan Sayyidina Husayn ada. Sayyidina Husayn ada, keturunan Sayyidina Hasan ada. Dan kedua-duanya keturunan itu ada terus-menerus sampai hari kiamat. Hari kiamat nanti habis. Dan Rasulullah katakan kalau keturunan itu habis, Al-Quran ini diangkat kembali. Tidak ada Al-Quran lagi. Terus kiamat. Jadi orang yang tidak mempercayai keturunan Nabi itu ada, berarti dia ingin lekas-lekas kiamat. Nah, ingin cepat-cepat kiamat. Wah, ya. Keturunan Nabi sudah tidak ada, sudah habis. Oh, berarti dia ini rindu sama matahari yang turun dari atas, seperti itu cepat-cepat kiamat. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis, "Taraktu fikum al-thaqalain." Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Ma'udha masyarakat bihi malam dalil. Riwayatnya ini ada 7 sumber. Yang satu sumber Kitab Allah wa Sunnah. Yang sumber lainnya semuanya bukan sunnah. Kitab Allah wa Ibrati. Dua pusaka itu Kitab Allah dan keturunan. Ini terlalu sahih hadisnya untuk dinafikan. Dari hadis ini kita tahu bahwa keturunan Nabi itu ada sampai hari kiamat, sebab Nabi mengatakan laiya tafarraqa, Al-Qur'an dengan keturunanku ini tidak akan terpisah. Sepanjang ada Al-Qur'an berarti ada keturunan. Sepanjang ada keturunanku berarti ada Al-Qur'an. Jadi kalau masih ada keturunan itu masih tenang, berarti kiamat masih lama. Kalau masih ada keturunan, berarti Al-Quran pasti terjaga. Tidak mungkin tidak terjaga. Kalau ada Al-Quran, berarti keturunan Nabi itu masih ada. Nanti kalau salah satu lenyap, dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Kata Rasulullah, "Laiyana farraqa." Dua-dua pusaka ini tidak akan berpisah hatta yalida alayya al-haw, sampai keduanya mendatangi aku di telaga. Ini hadis. Dan masih banyak lagi yang mengatakan demikian. Kalau keturunan Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan banyak banyak tinggal di daerah Afrika. Maroko, kemudian Mesir, Imam Rifai itu keturunan Sayyidina Hasan. Di daerah Maroko Imam Idris, kan ada Idrisia, ya. Idris itu keturunan Sayyidina Hasan. Dia mendirikan kerajaan Idrisia di zaman Harun al-Rashid. Dan masih banyak lagi sejarah. Keturunan Sayyidina Husain waktu itu mati semua di tanah Karbala. Anaknya Husain itu mati semua di tanah Karbala kecuali satu. Kecuali satu, kalau ini mati dia tidak ada keturunannya lagi. Kecuali satu. Jadi Husain itu dari cintanya sama bapaknya, dia punya anak, tiga anaknya diberi nama Ali semua. Yang satu Ali Akbar, Ali Ausar, Ali Asghar. Ali besar, Ali tengah, Ali kecil.
karena cinta sama bapak ini kan ya, punya anak banyak, tiga di antara anaknya semua diberi nama Ali. Nah anaknya ini yang laki-laki semua itu perang bersama dia, kecuali Ali Ausat dan Ali Asbar. Ali Asbar masih bayi. Ali Ausat waktu itu menggigil badannya, sakit di kemah bersama perempuan, dan bisa ikut perang. Ali Akbar ikut perang, mati. Laki-laki yang lain mati semuanya di tanah Karbal. Ali Akbar waktu masih bayi dibawa keluar oleh Sayyidina Husain karena kehausan, nangis, ada panah meresap menusuk leher. Mati juga kembali bayi. Ali Ausat ini masih hidup dan bisa keluar dari kemah. Waktu kembali Sayyidina Husain pada yang mati, dia kembali ke kemah, dia bilang ke saudari dia yang ikut perang, namanya Zainab. Zainab binti Ali. Dia bilang ke Zainab, waktu itu Ali Ausat ini lihat keluarganya banyak yang mati, dia mau keluar ikut perang. Kata Sayyidina Husain bilang ke saudarinya, "Hai saudariku, cegah Ali Ausat ini untuk ikut perang, agar keturunanmu masih tersisa di muka bumi." Jadi dia tahu kalau ini mati habis. Nah, akhirnya mati semua, tinggal Ali Ausat. Ali Ausat ini kemudian banyak ibadah sampai dijuluki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dijuluki asal saya. Keturunannya cuma dari ini aja. Yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, afallahu anhu wa an asatihi amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita berkat beliau dan berkat aslahu, berkat para pendahulunya yang saleh. Amin ya rabbal. Hadhihi risalatun. Ini adalah risalah. Kalau namanya risalah itu kitab yang ringkas, bukan kitab yang lebar. Di zaman beliau banyak ulama nulis kitab tebel-tebel, nulisnya kitab tebel. Ada kitab tafsir, lupa saya namanya tafsir apa, 200 jilid. Apa yang mau baca 200 jilid? Kitab tafsir. Tafsir apa? Jalalain aja ke apa-apaan tafsir 200 jilid. Jadi zaman dulu itu gak ada percetakan, gak ada ketik. Jadi kalau orang mau nulis, ada ulama mau nulis kitab, dia panggil penulis. Panggil penulis, duduk sini. Ilmunya semua sudah di dalam sini, kayak komputer. Bukan seperti zaman sekarang, kalau mau nulis dia kotak, dia bagus, dia ini. Sekarang tabelnya masih di Google. Nah, bukan lama, itu lama Google. Kalau zaman dulu ilmunya memang betul-betul. Itu kalah kata Imam Syafi'i, ilmi ma'i, ilmu itu bersama. Kalau aku di pasar, ya ilmu itu barang aku di pasar. Kalau aku di masjid, ilmu itu barang aku di masjid. Kalau kita di pasar, ditanya orang, kata Allah, Mas Nabi, ya, saya pulang dulu, lihat kita, saya cek. Itu bukan apa-apa, ya. Memang cari ilmunya bersama dia di mana-mana. Nah, datang nanti tawar-tawaran sama penulis. Saya penulis kitab, penulisnya bilang berapa jilid. Kalau dia bilang 4 jilid, sudah berarti saya nanti datangnya seminggu berapa kali. Nah, nanti kalau sudah jadi bayarannya sekian. Nah, atau saya penulis berapa? 10 jilid. Tidak mau saya, terlalu panjang ini. Saya tidak punya waktu tawar-tawaran. Nah, dan dulu tulisnya masih pakai tintanya ramuan dari buah-buahan. Ramuan dari buah-buahan. Dulu waktu Pak Khalid kitab di Syam itu semuanya habis seperti pakan apa? Habis semuanya yang membalikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang ke raja, semua kitab yang di perpustakaan ini sediakan penulis, saya kembalikan. Semua kitabnya ada di dalam ini ulama, betul ini ya. Jadi jasanya luar biasa.
ilmunya bersandar dengan kitab, kitabnya kebakaran, itu ilmunya. Betul. Betul. Nah, saya belum kenal salah satu ulama dari Sigiri dari daerah Afrika. Dia diperintahkan mengajar fikih fikih Jubar. Fikih Jubar itu seribu bab. Terdiri dari bait-bait itu ada seribu bab. Dia ini fikihnya orang Afrika, fikihnya fikih Maliki. Jadi dia belum pernah belajar Jubar. Kata dia, kapan saya suruh ngajari fikih Jubar ini? Kata guru saya, besok pagi kamu. Ya, besok pagi dia ngajar tanpa kita. Kita tidak seribu baik itu dihafal sama semua. Ini otaknya nggak tercampur sama game, nggak tercampur sama sinetron, tidak pernah lihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu di dalam riwayat hafalannya seperti di mesin fotokopi. Kata dia, kadang-kadang saya kalau buka buku, buku yang belum saya baca, saya tutup dulu. Kenapa kata? Kenapa? Sebab saya takut kalau lihat lembaran itu lebih hafal dulu dari yang belum saya baca. Nanti kacau kalau saya. Jadi ditutup dulu. Jadi dia lihat mesin fotokopi. Itu pun dia pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Wagi. Apa aduannya? Kita kalau ngadu ke guru, anak saya sakit, hari ini ekonomi sobat, gurunya ngadu ke guru gitu kan. Kepala saya pusing, Imam Syafi'i ngadu ke gurunya karena syakaltu ila Wagi su'ain. Aku mengadu kepada guru yang bernama Wagi tentang lemahnya hafalanku. Lemahnya hafalan padahal dia seperti fotokopi ya. Tentang lemahnya hafalan. Aku adukan kepada guru. Jadi ceritanya itu Imam Syafi'i ini berjalan ke rumah gurunya, tiba-tiba di tengah jalan lihat betis wanita yang tanpa sengaja bersikap. Sebagian hafalannya hilang. Panas kita nggak apa-apa, jadi ya macam-macam kita ya. Gimana kita mengapa lihat aurat di mana-mana ini ya? Yang laki lihat auratnya perempuan, yang perempuan lihat auratnya laki-laki, maksiatnya banyak. Bagaimana kamu ngapalin macam-macam? Baru apal, kemarin baru apal, bahagia, habis bilang lagi ya. Apalannya lupa lagi, salah lagi. Nah ini Imam Syafi'i, nggak sengaja. Apa? Hilang sebagian hafalannya. Ngadu ke gurunya. Apa kata gurunya? Pak Al-Syadani Bintar Kil Ma'asi. Guruku mengajarkan kepadaku, tinggalkan perbuatan maksiat supaya hafalanmu kuat. Padahal itu bukan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat. Fa'ilmullahi nurun. Karena ilmunya Allah itu nur, cahaya, bukan nur nurut, bukan nurut bahasa Jawa ya. Ya teman saya, kamu belajar nih, nanti kamu pulang ditunggu sama orang dan jangan aja dapat tentang ilmu Allah nurut. Tapi sama dia nurutnya itu seperti bahasa Jawa, nurut. Salah, ini nur, ilmu Allah nur, ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullah la yukta ala al-asim. Cahaya Allah tidak mungkin dilimpahkan oleh Allah kepada ahli maksiat. Orang-orang zaman dulu, Sufyan bin Uyainah usianya 7 tahun kapal 7 kiraat beserta tafsir. Usia 7 tahun. Ada seorang ulama Ibnul Hajj usianya 4 tahun menulis kitab mantik. Tulisnya pakai pantun ya. Kita nanti itu di sini itu kajian setelah ngaku, setelah balapol baru kita belajar nanti ilmu logika ilmu. Ini 4 tahun nulis kitab nanti pakai syair. Kata Habib Ali bin Muhammad Al
anak-anak kita mau ngapalin Quran, kita males ya. Tapi kalau ngapalin lagu, semua kita apa? Barang syubhat semua ya di perutnya. Tiangnya juga ada yang tidak baik. Suruh ngapalin doa. Nah, ini doa. Nah. Hari ini apa? Tiga hari lagi sudah hilang. Nah, ini ada apa namanya? Teks lagu baru luar biasa. Kita biasanya apa? Penyanyinya siapa dia bisa menyebutkan, pengarangnya siapa dia bisa menyebutkan, tinggalnya di mana, asalnya apa, suruh salahkan kan itu juga. Tapi tafsir Al-Fatihah, nah, dia bisa, tafsir Al-Fatihah, dia bisa. Salah lagu, bisa. Misalkan itu. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di kita bisa kita memaafkan segala-segala kita. Nah, Al-Imam Abdullah bin Al-Hajjaj di masanya tidak ada bukunya yang tebal-tebal. Buku dia semua tipis. Karena dia ini memfokuskan dakwah kepada orang-orang awam. Bukan itu, bukan cuma sekedar intelektual, tapi dia punya rapat dan ingin menggiring orang-orang awam untuk ikut serta meneliti ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena risalah ya hamdulillah wa quwwatihi jami'ah. Tapi risalah ini dengan daya dan kekuatan Allah mencakup banyak manfaat. Walaupun tipis tapi mencakup banyak manfaat. Wa wasiyah. Dan ini isi buku ini juga wasiat-wasiat. Bifadlillah wa rahmatih, dengan karunia dan rahmat Allah, nafi'ah. Wasiatnya semoga bermanfaat. Dia tidak sekedar menyebut wasiat nafi'ah, tapi dia menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamalannya ala wad'iha. Mengapa aku menulis wasiat dan risalah ini? Supaya terkenal dan cari duit dan cari follower, enggak, cari supaya nanti dikenal sebagai penulis ahli agama, intelektual dan lain-lain, enggak. Kenapa kamu tulis kitab ini? Aku menulis kitab ini al-kitab li abdillahi ta'ala wa abdi rasulih, karena aku ingin mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ya, mengikuti perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, warabbahu fil wahdi shadiq al-mubarak fid dalala 'ala al-huda wa ad-da'wa ila al-khair wa an-nashr lil ilm. Dan aku ingin menggapai janji, harapan, ingin mendapatkan janji-janji yang benar, bukan janji palsu ya. Janji yang benar ini janji yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji yang benar yang diriwayatkan pada dalil-dalil atas petunjuk dan dakwah menuju kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Maksudnya aku mau mengejar janji yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, pahala balasan bagi orang yang berdakwah dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Apa janji itu? Di paragraf berikutnya akan dibahas, tapi karena waktunya sudah berakhir, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang di Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat lalu mengikutinya di dalam kehidupan sehari-hari, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. واستر لنا عوراتي وآمن من روحاتي
Waqfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil milani wa kulli di mahabba au di radin au suhra wal muslimina ajma amin rabbil isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin azami kulli suli bil mustafa rasulin azami kulli suli bil mustafa rasulin azami kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal habdi wa alihi wa sahbi idadat rasyi sufi walhamdulillahi bisati wa tarani Alhamdulillah.